luar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salis fi tatawu'i bisiyami wa tartibi al-awrad fihi. Pasal yang ketiga ini adalah fi tatawu' bisiyam, sunnah puasa, artinya puasa-puasa sunnah dan tertib wirid di dalam puasa. I'lam anna istihbab as-sawmi yata'akkadu fil ayami al-fadilah wa fawadil al-ayami ba'duha yujad fi kulli sana wa ba'duha yujad fi kulli syahr wa ba'duha fi kulli usbu'. Ketahuilah bahwasanya puasa yang disunahkan itu yata'akkad pastinya atau terkonfirmasinya di hari-hari yang utama. Ya, puasa yang disunahkan itu pastinya di hari-hari yang utama. Dan hari-hari utama itu sebagiannya ada di setiap tahun, dan sebagiannya di setiap bulan, dan sebagiannya di setiap minggu. Amma fisanati ba'da ayami Ramadan. Adapun di tahun setelah hari-hari Ramadan, fa yaumu Arafah wa yaumu Asyura wal asrul awal min Dzulhijjah wal asrul awal min al Muharram wa jami'ul ashhuril hurum madhana shaumi wa hiya awqatun fadilah. Jadi ada puasa sunnah yang bersifat tahunan selain bulan Ramadan. Ya, Ramadan kan tahunan, sebulan sekali ya. Setahun sekali sebut dalam satu bulan penuh Ramadan. Selain itu ada puasa yang utama tahunan yaitu Arafah. Ini Arafah yang bukan yang di Arafah ya. Yang di kita, mereka Arafah, kita sunnah berpuasa. Bagaimana, apakah orang yang haji di Arafah sunnah puasa? Ya. Orang yang haji di Arafah memang tidak disunahkan puasa. Tetapi bagi yang mampu, jika berpuasa itu afdol gitu. Tapi rasanya saya selama haji baru ketemu satu orang aja yang puasa tuh. Di Harapa yang panas ngedeket 50 puasa. Ya. Kita yang minum makan aja kekeringan terus. Ya, kena panasnya. Itu puasa. Dulu waktu mahasiswa saya punya kawan dari Surabaya. Ya, beliau puasa dahar sampai Arafah saya paksa suruh buka, ya, nggak mau. Ya. Karena pergi haji berdua sama saya, dia puasa, saya kagak kan. Ya, masa yang maksa yang puasa, ya. Dia maksa saya suruh puasa, mendingan saya maksa dia suruh nggak puasa. Dia kuat itu puasa, saya kuat nggak puasa, karena saya berpegang ya. Itu secara umum tidak disunahkan, yang disunahkan yang di luar Mekah. Jika mampu ya, itu tidak mengapa. Dan hari Asyura itu juga tahunan kan, setiap Asyura dan 10 pertama bulan haji 1, 2, 3 itu juga sunnah berpuasa. 10 pertama bulan Muharram dan juga semua bulan Muharram itu tempat diduga sunnah puasa. Ya, dan semua itu waktu fadilah, waktu yang utama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya. Yaksiru sawma sya'bana hatta kana yazunnu annahu fi ramadhan. Wa kana Rasulullah yaksiru sawma sya'bana hatta kana yazunnu annahu fi ramadhan. Rasulullah itu banyak puasa bulan Sya'ban sehingga disangka itu bulan Ramadan. Artinya orang melihat Nabi Sya'ban puasa hampir satu bulan kayak bulan Ramadan gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ya, apa Sya'ban juga merupakan puasa sunnah ya, yang tahunan. Wa bil khabar afdalu siyam ba'da syahri ramadhan syahrullahil muharram. Dalam hadis bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan bulan Muharram, bulan-bulan Muharram. Li'annahu ibtida'us sanah, karena Muharram adalah permulaan tahun. Fa bina'uhu 'alal khair ahabba wa arja li dawami barakatihi. Maka ya, mendirikan bulan itu di atas kebaikan itu lebih disukai dan lebih diharapkan kekalnya barakah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam saumu yaumin min syahri haramin afdalu min salasina min ghairihi. Puasa satu hari di bulan haram, di bulan Muharram, itu lebih utama dari puasa 30 hari di luar bulan haram. Wasaumu yaumi min ramadhan wasaumu yaumin min ramadhana afdalu min salasina min syahri haram. Adapun dengan Ramadan, puasa sehari Ramadan itu lebih afdal puasa 30 hari di bulan haram. Gitu. Jadi urutannya jelas, Ramadan terus haram. Wa fil hadis man shoma thalathata ayyamin min syahri haramin al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata tis'ati amin. Orang yang puasa 3 hari di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah menulis untuknya setiap harinya itu ibadah 900 tahun. Wafil khabar idza kana nisfu min sya'ban fala sauma hatta ramadhan. Dalam hadis ada lagi yang mengatakan jika sampai ke nisfu separuh bulan Sya'ban maka ya, tidak puasa sampai Ramadan. Ya, tidak ada puasa sampai Ramadan. Wa li hadza yastahabbu an yaftura qabla Ramadan ayyama. Ya. Disunahkan untuk tidak puasa sebelum Ramadan beberapa hari. Gitu. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajais. Ya. Bagaimana kalau dia puasa penuh bulan Sya'ban, ya, terus ya, berhenti hari ini, akhir Sya'ban besok sudah nyambung Ramadan, fajais. Boleh. Ya. Bahkan fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra. Rasulullah pernah begitu. Sya'ban penuh sebulan nyambung Ramadan. Itu. Kemudian wa fasala miraran katsira dan terputus, enggak nyambung, artinya beberapa hari sebelum Sya'ban enggak puasa. Itu yang sering. Maka karena Nabi yang sering puasa Sya'ban itu adalah tidak puasa ya, di akhir Sya'ban beberapa hari untuk menyiapkan Ramadan, maka yang sunnah ya, Ramadan Sya'ban puasa sampai sampai nisfu ya, dari nisfu ya, tidak puasa lagi sampai Ramadan. Meskipun Nabi pernah puasa sebulan Sya'ban. Ini 30 Sya'ban puasa, besok nyambung Ramadan, itu pernah satu kali. Makanya boleh karena Nabi pernah melakukan. Ya. Hatta di Arafah pun ya, masalahnya Nabi tidak melakukan, tetapi ada orang yang melakukan sahabat. Nabi ya, tidak mengingkarinya dan
mengakuinya itu namanya sunnah takririyah, ya, mengakuinya. Nah, ini maka bagi yang kuat silakan. Gitu. Kan sunnah itu kan ada tiga. Ada af'al, Nabi mengerjakan, ini paling kuat. Ada aqwal, Nabi mengatakan dan tidak mengerjakan. Ini di bawah yang pertama, tingkat kekuatan sunnahnya. Dan yang paling bawah lagi, Nabi tidak melakukan dan tidak memerintahkan, tidak mengatakan, tapi dilakukan oleh sahabat dan Nabi menyetujuinya. Itu sunnah takririyah. Nah, tadi yang puasa di Arafah, yang lagi ada di Arafah itu takririyah. Ya. Dan pahalanya besar meskipun takririyah. Wa la yajuz an yaqsida istiqbala Ramadan bi yawmayn aw thalath illa an yuwafiqa wirdan lahu. Wa kariha ba'du sahabati an yusama Rajabu kulluhu hatta la yudahi bi syahri Ramadan. Bahkan tidak boleh orang bersengaja menyambut Ramadan dengan 2 atau 3 hari Sa'ban terakhir itu puasa. Itu tidak boleh. Misalnya dari 27, 28, 29 puasa untuk menyambut Ramadan, itu tidak boleh. Karena Nabi melakukan puasa, ya, wasal tadi, nyambung 30 Sa'ban terus besok, itu cuma sekali, seringnya tidak gitu. Bahkan ada hadis yang mengatakan jangan gitu. Nah, kalau sengaja enggak boleh, kecuali memang udah an yuwafiqa ya wiridan lahu, sesuai dengan wirid dia. Wirid adalah pekerjaan yang udah biasa dilakukan, ya, pekerjaan yang sudah biasa dilakukan. Seperti sahabat yang bisa puasa di Arafah, ya silakan kalau sudah jadi wirid. Sebagian sahabat bahkan memakruhkan puasa Rajab sepenuhnya agar tidak menyerupai bulan Ramadan. Yang sebulan mah puasa itu Ramadan saja. Fal ashhurul fadilah, maka bulan-bulan yang utama apa? Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab, wa Sya'ban, dan bulan-bulan hurum. Apa bulan hurum itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Ini wahidun pardun wa thalathatun sardun. Ada satu bulan dia sendirian. Abdulnya ada 3 bulan disebut semuanya ada. Gitu. Ini wa abdulu, ada abdulnya nih. Satu Dzulhijjah. Ini satu. Kenapa di situ 10 awal Dzulhijjah itu sunnah puasa? Li'anna fihil hajj. Di dalamnya ada haji. Wal ayyamu al ma'lumat wal ma'dudat, dan hari-hari yang terbilang. Ya. Hari-hari apa? Hari-hari Idul Fitri, hari-hari ayam tasyrik, hari-hari Arafah, hari-hari itu. Kemudian wa dzulqa'dah min al ashhuril hurum wa huwa min ashhuril hajj. Kalau bulan Dzulhijjah mah hanya karena di dalamnya ada haji, ini wahidun pardun. Ada satu bulan sendiri dia utama. Kalau yang lain sardun, ada penyebutan sebab-sebab lain. Seperti Dzulqa'dah. Kenapa Dzulqa'dah itu sunnah muakkad, ya, puasa? Karena dia termasuk bulan haram dan termasuk bulan haji. Kalau bulan haji mah kena bulan haji doang, bukan termasuk bulan haram. Dia wahidun pardun.
Yang tiga Sardun. Nah, Zulqa'dah karena dia bulan Muharram dan Haji. Syawal karena dia bulan Haji dan bukan bulan Muharram. Muharram dan Rajab dia bukan bulan Haji. Gitu. Ya. Muharram bulan dan Rajab itu bulan haram, bukan bulan Haji. Syawal bulan Haji, bukan bulan haram. Dzulqa'dah bulan haram dan bulan haji. Nah, haji bulan haji. Gitu. Bukan bulan apa-apa, bulan haji. Ini tertib keabdolannya begitu. Wabil khabar, ma min ayyamil amali fihinna abdalu wa ahabba ila Allah azza wa jalla min ayyami ashri dzulhijjah. Tidak ada hari amal di hari itu yang lebih abdal dan lebih disukai Allah dari hari 10 Dzulhijjah. Enggak ada. Inna sauma yaumin minhu ya'dilu siyama sanatin wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatul qadar. Puasa satu hari di antara 10 bulan Dzulhijjah sama dengan puasa setahun. 10 hari 10 tahun. Qiyamul Lail di satu hari itu sama dengan Qiyamul Lail Lailatul Qadar. 10 hari 10 kali Lailatul Qadar. Ya, enggak ada kata Nabi yang lebih utama. Sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Ya. Dengan jihad fi sabilillah juga masih lebih utama. Qala, "Walal jihad fi sabilillah." Ya, enggak ada yang nyamain. Jihad fisabilillah juga tidak. Illa man aqara jawadahu wa uhriqa uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Kecuali orang yang menyembelih ya unta yang terbaik ya. Dan kemudian wahiro kodamu itu artinya jadikan korban di sembelih. Wa amma ma yatakarraru fi syahr, tadi tahun tuh. Kalau wajib puasa sunnah setahun sekali itu tadi bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ya, adapun yang terulang-ulang di dalam bulan fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu. Ya, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Ya. Kita disunahkan setiap bulan ya, di awal bulan satu hari. Ya, di akhir bulan satu hari. Di pertengahan ada namanya wa wastuhu al ayyamul bid. Ya. Disebutnya hari bid. Itu tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan kita sunnah. Ya, mu'akkad itu puasa sunnah banget. Sunnah mu'akkad itu sunnah banget. Hampir-hampir kedudukannya sama dengan pardulah. Faedahnya apa semua. Ya, kalau setiap tahun itu sekali selain Ramadan adalah bulan-bulan tadi. Nah, adapun dalam setiap bulan awal, akhir dan pertengahan di tanggal 13, 14, 15. Wa amma fil usbu, adapun di dalam minggu ya. Di dalam minggu pal isnin wal khamis wal jumat, Senin, Kamis, Jumat. Itu di dalam minggu Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat itu seminggu tuh. Setiap minggu Senin, Kamis, Jumat. Fahadhihi hiya al-ayyamul fadilah, inilah hari yang utama. Fa yustahabbu fiha siyamu, disunahkan di situ puasa. Wa taktsirul khairat, dan memperbanyak melakukan kebaikan ya, litadha'afu ujuruha, karena ya apa?
pahalanya berlipat-lipat. Bibarokati hadhil awqat, berkah waktu itu. Udah, ada tahunan, ada bulanan, ada mingguan. Ya. Kalau tahunan emang kita udah Ramadan, enggak sempat yang lain, mingguan kek. Kalau enggak sempat bulanan kek, gitu. Wa amma shaumud dahr, bagaimana shaumud dahr? Fa innahu syamilun lil kulli wa ziyadatun. Kalau orang puasa dahar itu mendapatkan seluruh keutamaan, ya, semua puasa, baik yang tahunan, bulanan, mingguan. Kalau puasa dahar, puasa dahar itu puasa setahun penuh. Bahkan bukan hanya dia bisa berpuasa di puasa-puasa sunnah mu'akad yang tahunan, bulanan, mingguan, bahkan lebih dari itu, waziyadah plus, ya, lebih, karena hari-hari lain dia puasa. Walis salikina fihi turuqun, dan bagi salik, seorang salik di dalam tarikat tentang puasa dahar ini ada beberapa pendapat. Faminhum man kariha dzalik, ada yang memakruhkan. Id waradat akhbarun tadullu ala karahatihi, karena ada hadis yang menunjukkan kemakruhannya. Wassahih annahu innama yukrahu lisya'in, yang sahih dimakruhkan itu karena ada dua perkara. Kalau itu enggak makruh. Pertama, alla yaftura fil idaini wa ayyamit tasyriq bahwa dahru kullu. Ya, yang pertama, jangan puasa tidak buka, artinya tidak buka kan, jangan puasa. Dia puasa di Idul Fitri dan ayam tasyrik. Jadi betul-betul dahar kuluh, ini makruh. Kalau itu enggak, tetap puasa dahar, tapi yang diharamkan jangan puasa, itu enggak ngapa-ngapa, enggak makruh. Wal akhar an yarghaba anis sanah fil iftar wa yaj'al sawma hajaran ala nafsi ma an Allah yuhibbu an mana antuk ta ruhasuhu kama yuhibu antuk ta azaimu. Yang kedua, dia tidak anis sunnah, ya, an yarghaba anis sunnah, dia tidak suka kepada sunnah dalam tidak puasa, dalam iftar, dalam buka. Kan Nabi juga ada enggak puasanya, gitu. Kenapa dia jadi puasa? Kan jadi dia tidak mengikuti sunnah. Sunnah enggak puasa. Dan dia orang yang puasa tahu setahun penuh itu menjadikan puasa itu hajaran ala nafsi. Ya. Dibekukan untuk dirinya saja. Padahal Allah suka rukhsanya dilaksanakan, seperti juga suka azaimnya juga ditunaikan. Ada yang Allah katakan kamu mesti melakukannya apapun masalahnya, itu azimah. Ada boleh, ya, tidak melakukan semestinya, boleh dikosor, boleh buka, itu rukhsah. Dan Allah suka rukhsahnya ditunaikan, juga azimahnya ditunaikan. Nah, kalau puasa setahun, ya, melanggar ini dimakruhkan karena dua perkara. Ya, kecuali orang yang sudah mempunyai wirid dia. Fa idza lam yakun syai'un. Boleh ada yang baca, ya? Siapa? Hafiz, baca Hafiz. Orang salat nafsi di sholat, kalian akan jadi.
وقد فعله جمال بن أصحابه رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم إذا رآه أبو موسى الأشعري أن صام الدهر كله ليغص عليه جهنم وإلى تسعين ومعناه لم يكن له إلا موضع ضيقت عليه جهنم طيب. Barang siapa yang tidak ada sesuatu dari itu semua, artinya kalau dia puasa dahar tidak terdapat dua perkara itu, ayam tasrik, Idul Fitri, jangan puasa ya. Kemudian yang kedua, maknanya kalau ada yang enggak ada hari yang tidak puasa, berarti dia tidak membekukan setahun itu puasa, sedangkan ada yang Nabi yang Allah suruh puasa, ada yang suruh buka, dan Allah suka ditunaikan rukhsahnya seperti ditunaikan azimahnya. Nah kalau ada enggak puasanya, enggak setahun blong gitu, itu enggak kenapa. Fa idza lam yakun syai'un min zalik, kalau tidak ada sesuatu dari dua perkara tadi, wara'a salaha nafsi, dan dia melihat dirinya memang oke, baik-baik saja di dalam puasa dahar, maka lakukanlah. Karena telah dilakukan oleh segolongan sahabat dan tabi'in, lahum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ya, memang orang melihat perkataan Nabi, tapi sahabat melakukan, ada amalil ummah. Ya. Jadi orang yang selama ini saudara kita misalnya, ini Nabi tidak melakukan, ini bid'ah. Nah, padahal dia tidak memprediksi ada amalul ummah. Bahkan dia menyalahkan meskipun itu sahabat. Ente mau sahabat apa mau Nabi? Akhirnya diadu begitu. Padahal jika ada amalul ummah, mereka yang memahami kenapa tidak boleh. Kalau kuat boleh, kan gitu. Karena ibadah itu memang tauqifiyah ya. Gitu. Namun seperti Nabi Rawas Sa'ban pernah sekali nyambung pun ya, seperti Nabi Traweh di masjid, semua orang ke masjid, aduh nanti ini berat, maka Nabi ya tidak ke masjid lagi tuh Traweh di rumah. Tapi ketika sahabat dimasjidkan semua, kan ini melanggar. Nah maka mereka yang tetap mengatakan Nabi, tetap aja dia seperti Nabi gitu. Ya. Sebetulnya juga kalau seperti Nabi enggak 30 hari itu di masjid, enggak. Nabi hanya beberapa kali saja dan selebihnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi oleh sahabat ya, dilakukan. Bahkan di Madinah bukan 20 rakaat. Awalnya kan orang di Mekah itu habis 2 rakaat terawih tawaf 7 tawapan. Terus 2 rakaat lagi terawih tawaf lagi 7. 2 rakaat lagi. Nah, di Madinah lah kita enggak ada Ka'bah. Gimana dapat pahalanya? Ya, akhirnya terawihnya dibikin 30 gitu. Supaya nyamain pahala itu, kan berarti terbuka terawih itu berapa saja. Meskipun Nabi pernah melakukan 8 dan setelah itu enggak melakukan lagi. Ya, takut wajib katanya gitu. Nah, sahabat kan memahami, bukan terus kukuh 8 aja lah, jangan 20 juga, itu Nabi enggak melakukan. Ya. Itu amalul ummah namanya. Ya. Sama seperti maulid amalul ummah. Enggak terus-terusan dibilang Nabi tidak melakukan sahabat. Capek. Ya. Kita juga jangan ngebela. Karena intinya mah yang maulid belum tentu masuk surga, yang enggak maulid juga belum tentu.
Dan yang maulid enggak kurang iman, apa enggak kurang, enggak nambah imannya kalau ya, dia tidak sidik kepada Allah. Yang enggak maulid juga sama. Gitu. Kalau enggak maulid enggak kafir, kalau maulid juga enggak nambah imannya. Ya. Lama di kampung kita, ya, sampai di kampung mana-mana, gitu. Lama maulid, kayak minum obat sehari 3 kali, apa hasilnya? Seorang mukmin jika melakukan banyak tetapi tidak ada manfaatnya, enggak boleh itu dilakukan. Nanti jadi adat, ya. Nanti jadi kayak jejodok. Tahu kayak jejodok? Jogroganya doang kan, enggak hidup gitu, enggak ada ruhnya. Agama ini bukan jogrogannya doang, mesti hidup ruhnya. Gitu. Kami ingat dulu bersama syekhunya. Ketika bulan maulid buat coyah, orang sufi maulid berkali-kali. Kirain kita dan ada pawai. Ya. Kirain kita dikasih pawai. Kata kamu ini pelajar, daripada melakukan yang enggak ada manfaatnya, mendingan ngaji. Nah, ini orang sufi begitu, orang sufi pada pawai semua. Nah, sementara saya bilang, buang-buang waktu kalau ya, kamu pelajar, kalau bukan pelajar enggak apa-apa. Ya. Baca kitab lebih afdal. Jadi maulid itu untuk membangun cinta Nabi. Ya, bukan ngomongnya gembira. Kalau maulidnya makan doang. Kesini makan, sana makan, kesini makan. Dan itu jadi adat. Ya. Wallahi. Mesti jadi stop. Jangan ada generasi selanjutnya seperti itu. Dipusatkan maulid di satu, dihadiri oleh orang yang tersambung jiwanya kepada Allah, dan itu lebih bermanfaat. Ya. Soalnya orang yang ngundang Nyi Roro Kidul pun nyerain maulid, dukun pun supaya manjur ngadain maulid. Nah, kalau saudara kita mengatakan itu bid'ah asli, namun ada yang tidak, yang memang menjadi media untuk membangun rohani, menimbulkan mahabbah. Kalau ada, artinya melakukan sesuatu tidak dapat maknanya untuk apa? Itu pertanyaan itu. Kalau ditanya daripada nganggur mah, ya boleh. Gitu. Daripada main gaplek mah, mendingan ya. Nah, kalau ngaji tidak memperhatikan, ngobrol tidak menjaga, mendingan main gaplek di luar. Orang main gaplek tidak kurang ajar kepada adab. Gitu. Tapi kalau maulid, merokok, ngobrol, maui, udah kayak pasar malam. Jadi pesta rakyat, silahkan. Mestinya diganti, pesta maulid, gitu mestinya. Lumayan, itu jadi seni Islam. Bagus. Tapi jangan bawa-bawa aulia. Ya, sama seperti tari saman. Ya. Saya selusuri itu, tari saman. Wah, dari tarekat samaniyah. Ya. Kita cek di tarekat Samaniyah enggak ada tari. Saya kuat mengatakan saman itu dari simaan, as-sama. Sama itu kan berkasidah. Sama hadroh, sama itu hadroh. Kena ke Melayu kasidahan, samaan, saman. Terus apa lagi? Itu cerita
yang dilakukan oleh satu generasi dan kemudian jadi tradisi itu. Sampai ditanya ini usul-usulnya bagaimana? Enggak tahu. Enggak ada yang tanggung jawab generasi untuk ya, mengembalikan kepada sumbernya, menghidupkan rohaninya. Coba. Maulid itunya yang paling penting zikirnya, enggak pada zikir. Yang paling penting membaca maulid nabinya, enggak dibaca. Berarti yang paling penting ngajinya, enggak dengerin. Apa yang paling penting berarti? Kalau ibu-ibu mah baju barunya. Coba pakai dipikir. Jangan berbicara tentang makna ruhiyahnya, asrornya. Makanya pernah diundang saya satu tempat, katanya ini bikin maulid enggak ngundang masyarakat pisan, yang diundang semua tuh ulama, ustaz-ustaz semua, enggak ada orang awam, enggak ada. Yang diminta ceramah saya. Itu dari tugas tahlil ya, tugas tahlil Kiai Anu, tugas maulid Habib Anu, yang baca Quran qori tingkat Anu, yang ceramah saya. Itu saya perhatikan semuanya kiai itu. Ketika baca tahlil ya, ngobrol-ngobrol ya. Ketika baca maulid yang ngerokok-ngerokok, yang ngobrol-ngobrol. Ketika baca Quran enggak didengerin. Nah, saya yang paling sakit ketika baca Quran, karena itu mah ada dalilnya. Kalau ngedengerin maulid, ngedengerin tahlil mah enggak ada dalilnya. Ngedenger baca Quran itu haram, ada orang baca Quran kita ngobrol. Ya. Bahkan sepatutnya orang yang baca Quran di situ kita harus menghadap ke situ. Karena itu kalamullah. Seolah-olah Allah yang ngomong. Lampin dengan dengerin makan budek. Apalagi setelah itu dia kaget ada Allah itu, apalagi kalau kalamnya aja enggak dihormati. Bahkan siapapun yang baca Quran habis baca, kalau zaman-zaman dulu dicium. Ya meskipun di luar mah yang baca Quran teman atau murid dikelepakin, tapi ketika duduk baca Quran muhtaram. Giliran saya ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du lah, ngomong baik. Jadi saya diam. Begitu diam baru pernah nengok. Mungkin kata mereka, ini ustaz diam baik bukan yang ngomong. Dalam hati saya, gua ngomong siapa yang dengerin? Akhirnya kepada yang mulia semua para ulama, para asatidz dan ustazah-ustazah ya, yang dihormati, ngomong lagi. Saya baru ngomong lagi. Ya, alhamdulillah kita ya, kita ini maulid bla 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 bla. Ngomong. Jadi saya diam lagi. Pas diam lagi, pada ngedanak lagi. Mula mandang sinis. Belagu mana ini kali ya? Saya maju lagi. Ya. Saya tahu, saya bicara depan semua ulama, saya bicara tentang tausiah atau tazkirah pun sama juga ngajarin bebek berenang, kata saya. Maka tidak ada yang ingin saya katakan. Ambrek lagi ngobrol, saya berhenti lagi. Ya. Nah, saya maju lagi masih ngomong baik, akhirnya saya marah dah. Ya. Saya pikir saya dihadiri oleh para ulama, para kiai, saya dapat adab di sini. Ternyata jika ada perayaan maulid tidak menghargai majelis, karena kitanya ini antum semua. Udah, ada ustazah di sana tuh. Ya, yang lain duduk, dia lagi ngobrol di kursi, ngobrol jangan kencang ketawa-ketawa. Akhirnya saya bilang, itu ustazah tuh, kasih tahu tuh, saya suruh duduk tuh, kata saya. Ustazahnya nengok ke saya, kamu duduk atau keluar. Ya, akhirnya duduk lah, baru cap
sepi. Lah saya di depan orang alim. Ya, habis itu tapi saya pelukin atu-atu. Enggak bisa, adab itu enggak bisa ditawar. Enggak bisa ditawar. Orang ulama dulu belajar adab 30 tahun, ngaji cuma 5 tahun. Ya. Nah, maka mengikuti Nabi ada perkataan, ada perbuatan, ada takrir. Ya. Dan kias itu sendiri banyak sekali untuk memahami istinbat hukum yang ada di Al-Quran dan Hadis. Dan amalul ummah itu satu pertimbangan yang kuat untuk memahami apa yang dimaksud oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, maka Nabi bersabda, barang siapa yang puasa setahun penuh, neraka jahanam itu sempit, udah diqat, tertutup diqat itu jahanam itu, dan terus seperti itu 90 tahun. Wa akhdu tas'in. Diqat alaihi jahannamu wa akhdu tas'in. Saya lupa ini apa akhdu tas'in. Lewati dulu. Maknanya akhdu tas'in ini lam yakun lahu fihi maudi. Ya. Lam yakun lahu fiha maudi. Enggak ada tempat lagi di jahannam itu maksudnya. Wadunahu darajatan darajatun ukhra. Di bawah puasa dahar ada derajat yang di bawah dia ada. Apa? Wahya saumu nisbid dahar. Puasa separuh tahun. Apa separuh tahun? Enggak setahun tapi separuhnya. Tetapi caranya bi an yasuma yauman wa yafturu yauman. Sehari puasa, sehari buka, yaitu puasa Daud. Itu puasa yang di bawah saumu dahar afdal. Wa dzalika ashaddu 'ala nafsi wa aqwa fi qariha. Dan yang demikian itu, puasa separuh dahar itu lebih susah untuk nafsu dan lebih kuat lagi untuk melawan nafsunya, memaksa nafsunya. Kalau orang puasa dahar, kena puasa terus udah biasa, boleh jadi enak, udah biasa mah. Lah kalau hari ini puasa, besok enggak puasa, besok enggak, itu kan capek. Ya, enakan puasa dahar daripada puasa Daud dari segi keletihannya, dari segi berhadapan dengan nafsunya. Ini sama juga nafsu, ntar enggak dikasih makan, dikasih makan lagi, enggak dikasih makan, dikasih makan lagi, kan capek. Waqad warada fi fadlihi akhbarun katsira. Ya. Telah datang berita iza akhbarin hadis banyak tentang keutamaan puasa separuh dahar itu. Li'annal abda fihi baina sabri yaumin wa syukri yaumin. Karena hamba itu berada di antara sabar satu hari, syukur satu hari. Sabar puasa, makan bersyukur, enggak makan bersabar, makan bersyukur, terus begitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam uridat alayya mifta mafatihu hazaini dunya wa kunuzul ard faradadtuha wa qultu ajuu yawman wa ashba'u yawman ahmaduka idza syabtu wa atadarra'u ilaika idza ji'tu aw ju'tu ji'tu wala ju'tu. Khairul jiktu wala juktu. Hah? Zim. Juktu. Cari aslul illahnya apa?
dipaparkan kepadaku kunci khazainu dunia, simpenan dunia dan simpenan bumi. Aku tolak. Aku mengatakan, aku ingin lapar satu hari dan kenyang satu hari. Aku memujimu ketika kenyang dan aku tunduk kepadamu ketika aku lapar. Ini kapan terjadi? Ketika di Taif. Ya, Nabi datang dakwah ke Taif, disambut dengan lemparan batu. Ada yang pakai selepetan, ada yang lempar dari atas. Nah, para sahabat ya, menghalang-halangi sampai enggak ada bagian yang enggak berdarah sahabat itu. Bergantian sampai semua sahabat berdarah dan Nabi pun terkena juga. Ya. Kena jidatnya, kena ininya, kena tubuhnya, Nabi berdarah sampai mengalir darahnya Nabi ke sini. Malaikat turun. Udah enggak usah capek-capek dah kalau begitu mah dakwah. Nih. Ya. Perak, permata, intan, emas, uang nih datang nih dari langit nih. Yang ada di bumi, yang ada di dunia mau dikasih sama itu udah. Ya langsung ada itu dananya untuk dakwah itu. Enggak susah payah udah beli semua orang. Apa kata Nabi? Tidak, aku ingin satu hari lapar, satu hari kenyang. Ketika lapar aku memujimu, ketika kenyang aku ya bersabar tunduk kepadamu. Ini yang disebut ahlul maqam. Ada juhud, ada upaya. Makanya orang sufi menilai para nabi, terutama seperti Nabi Isa misalnya, itu ahlul hal. Ya, karena enggak ada upaya, lahir juga enggak ada bapaknya. Ya, tahu-tahu dalam pemeliharaan malaikat sejak kecil bisa ngomong. Kan enggak ada upaya. Kalau dalam tasawuf itu orang-orang yang majdzub, yang enggak ada upaya untuk melawan nafsu, dia sudah mudah ingat Allah. Itu disebut ahlul hal. Kalau ahlul maqam adalah orang yang ada berusaha mujahadahnya, ya, letih-letihnya dan lain sebagainya. Makanya Nabi dakwah juga, Nabi itu ya begitu. Ditolak, enggak diterima, dipitnah, dihasud, diusir, di apa. Itu Nabi. Lihat Nabi-Nabi lain. Dakwah enggak diterima langsung. Hancurkan ya Rob, hancur. Ya. Nabi Nuh ditinggal ya habis ya, kena topan ya. Nabi Yunus sampai disembunyikan di perut ikan karena dunianya hancur, kalau ada di situ mati. Tapi Nabi berkali-kali ditanya ya, suruh panjatin doa rata aja itu kafir Quraisy atau nih duit harta. Kata Nabi enggak. Ya. Ini mah dakwah ngeluh duit mulu. Jadi ustaz ora duitah. Baca waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam afdhal siyami sab'atu ayyamin kana sab'u iftiru lahu. Puasa yang afdal adalah puasa saudaraku Daud. Dia puasa satu hari dan buka satu hari. Naam. Munazalatu. Munazalahu sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang
Pertama setelah munazalatuhu sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibn Amr bisawm wa huwa yaqul inni utiqu boleh aqsaru min dalik boleh afdalu min dalik. Faqala sallallahu alaihi wasallam sum yawman wa aftir yawman. Faqala inni uridu Abdullah min dalik. Ini utiku Abdullah boleh. Ada uridu boleh, utiku boleh. Oke. Okay. Oleh karena itu ada munazalah. Apa munazalah itu? Saling saling memandang kecil, ya. Itu mah kecil, saya mah lebih kuat dari itu mah kecil, itu munazalah. Nabi dengan Abdullah ibn Amr, ya, tentang puasa. Abdullah ibn Amr berkata, ketika Nabi mengatakan puasa yang afdol itu puasanya saudaraku Daud, satu hari puasa satu hari enggak, lalu ada munazalah, tawar menawar lah yang menganggap kecil. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih dari itu. Satu hari puasa, satu hari enggak. Saya mampu lebih dari itu, artinya saya puasa sepenuhnya. Apa kata Nabi? Puasa satu hari, buka satu hari. Lalu kata Abdullah, saya mampu lebih afdal dari itu. Apa kata apa Nabi la afdhala min zalik, enggak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Kenapa afdal itu dibangun berdasarkan prioritas untuk umat semua. Adapun jika dia jadi wirid dan dia tahu kemaslahatan dirinya, kemampuan dirinya puasa dahar, maka itu yang afdal untuk dia. Gitu. Karena logiknya, meskipun itu dikatakan umum, berarti ada khususnya. Artinya ada orang-orang tertentu yang gak masuk ke dalam kategori umum. Itu mantik logikanya begitu. Jadi gak ada hukum yang absolut. Kulun itu juga gak akan semua. Maknanya tetap di bawah mayoritas, tetap di bawah mayoritas. Terus maka dirubia bahkan ada satu riwayat Nabi tidak puasa sebulan penuh sama sekali kecuali Ramadan. Bahkan ya, Nabi itu enggak puasa pisan di luar Ramadan itu. Ada satu bulan tuh enggak ada puasa pisan. Karena Nabi puasa juga enggak mempengaruhi apa-apa. Wong Nabi makan memang satu kali. Nabi kan makannya satu kali sehari. Puasa dua kali buka sama sahur, kan gak ada pengaruhnya. Nabi mau puasa, mau enggak, jangan, Nabi gak puasa. Bukan masalah puasa, mas. Maknanya apa itu? Ya. Dan Nabi melakukan itu untuk memberikan contoh bahwa bukan masalah puasa tapi makna. Enggak puasa Nabi, tapi bukan Nabi enggak puasa makannya tiga kali. Enggak. Lah kita mah puasa makan tiga kali. Enggak puasa makan tiga kali. Puasa dia tetap makannya tiga kali. Lah kan enggak ada maknanya. Kata jangan sahur jangan makan nasi, makan nasi lagi, makan nasi lagi.
Lontong kita, lontong kita nasi sama. Pakai nawar lontong. Lontong lagi tuh dipadetin. Kelihatannya kecil, nggak tahu pas dimegarin sepiring juga. Ketupat, apalagi ketupat. Nah, waman la yaqdiru ala saumin. Waman la yaqdiru ala saumin istidari ala basadu tuduhi. Wahuwa ala surna wa yufdiru yawmin. Wa ila sama salasatan min shawal shari wa salasatan min wasti wa salasatan min baqi tawadu. Wahuwa kawan fi lamuqati al-tawadi. Nah, yang enggak mampu puasa setengah dahar, puasa Daud, enggak ngapa-ngapa, enggak setengah kalau enggak mampu, sulus. Berapa sulus? 1/3. Yaitu puasa 1 hari, buka 2 hari. Kan jadi 1/3 jumlahnya itu setahun. Nah, kalau puasa 3 hari dari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir bulan, itu kan sulus. Itu juga jatuh kepada waktu yang afdol. Kemis, Jumat, Sabtu. Senin, Kemis, Jumat. Senin, Kemis, Jumat. Senin, Kemis, Jumat. Sudah. 1/3 tahun. 1/3 dahar. Jika puasa Senin, Kemis, Jumat, itu qaribun minas sulus. Kalau setiap awal, pertengahan, akhir. Naam, idza zaharat wa idza qad qadiyati fa al-kalam fi ayyi yafham al-insan ma as-sawm wa anna maqsudahu tasfiyat al-qalbi wa tuqiyu al-hamd lillah. Naam. Kalau muncul datang waktu-waktu fadilah, hari-hari yang utama untuk puasa, baik mingguan, bulanan, tahunan, maka kesempurnaannya ada di pemahaman orang tentang makna puasa. Kenapa puasa? Untuk apa? Coba dah kita misalnya nggak bisa tuh nahan makan, coba lakukan puasa. Makna puasa, puasa, makna puasa. Apa? Maksudnya puasa tasfiyatul qalbi. Udah gak usah nyediain bukaan puasa. Gua puasa, masa lah jadi puasa seperti biasa aja. Gak apa-apa bikin bubur, ge. Iya, namanya bikin, ge. Udah, jangan namanya ini. Gitu. Untuk makan, kecuali untuk menyambut Ramadan. Jangan untuk makan. Memang ada orang Muslim puasa beramanya kayak nggak punya gitu, buka yang enak. Tapi nggak banyak, tetap boleh buka enak-enak, jangan banyak. Itu kuncinya. Karena puasa itu taklil. Boleh, nggak ada larangan, nggak ada lagi makanan yang menjadi penyakit, nggak ada. Yang jadi penyakit itu banyaknya itu. Naam, wal faqih. Wal faqih ila qa'idah yang zuri ila qa'idah yang zuri ila qa'idah yang zuri. Nah, yang memahami tentang kehalusan, ketelitian, kedetilan batin dia melihat kepada keadaannya. Kapan keadaannya perlu puasa terus menerus? Kapan ya, keadaannya yang sesuai untuk buka terus menerus? Dan kapan juga dicampur buka puasa?
kita harus pahami maknanya. Kita tiba-tiba terlalu syahwat, terlalu apa, terus puasa. Ya. Satu bulan puasa enggak berhenti-berhenti misalnya. Nah, ketika udah nyaman, udah enggak puasa. Gitu. Karena untuk melawan hawa nafsu dari makanan, bahkan makanan itu membentuk karakter, membentuk perilaku dari makanan juga. Ya. Bahkan bukan membentuk perilaku, membentuk wajah. Ya. Kalau kebanyakan makan plastik, nanti mukanya kotak, kayak ember. Itu akan apa, akan membentuk semua bentuk tubuh, bentuk muka, wajah, bentuk perilaku, bentuk bicara, itu juga makanan membentuk. Ya. Nah, fa idza fahima. Wa idza fahima ma'na wa taqaddama fi zuluk hadhihi al-akhirah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia paham makna puasa dan merealisasikan batas-batas puasa, atau had ini bukan batas puasa, batas dirinya itu watahakkaqa haddah, dan dia tahu batas dirinya itu di dalam jalan tarik akhirat dengan mengawasi hati dia, maka enggak takut akan kebaikan hatinya. Dan itu wajib tartib terus menerus. Kalau memang dia tahu bahwa saya puasa dahar dan aman, udah enggak ada apa-apa, ya, ini adalah jalan untuk membangun hati. Kan kenapa suluk tarikul akhirat, jalan menuju akhirat itu memperbaiki hati, memperbaiki rohani, itu maksudnya jalan menuju akhirat. Baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik haji, baik melakukan apa saja, amal soleh apa saja untuk memperbaiki hati, itu namanya jalan menuju akhirat. Itu. Walidzalika ruya. Allah. Allah. Coba bagaimana memahami ini? Ini mah orang nemu hadis bahwa Nabi itu puasa terus di bulan. Nabi itu puasa terus. Makanya kita jadi umat. Ente baca apa ngedidik orang? Pas anu baru nemu hadis, Nabi ada juga enggak puasanya. Lah jadi orang bingung ini yang mana ini? Karena penceramah itu ngebaca, bukan mendidik. Dan bagaimana memahaminya dan bagaimana asrornya, bagaimana maknanya. Bahkan manhajut tasawuf itu tidak pernah menyuruh orang, hanya mengarahkan kepada Allah. Silakan. Abdul setiap orang itu berbeda. Ini mah kena baca. Ada wali qiyamul lail malam 60 salam. Jika cinta kepada seperti para kekasihnya, kiamat mulai 60 saat. Lah kalau yang tiap malam lembur baik, sedih meren. Makanya ada ungkapan, orang masuk ke agama itu, ke hadis lah sebagai sumbernya, seperti masuk ke mall, bukan ke hipermarket. Dimana di dalam mall itu semua ada dengan berbagai ukuran. Nah sekarang ada ibu-ibu masuk ke mall beli pakaian. Kalau beli pakaian nggak memilihnya, kemudian apakah beli yang ukuran dia atau ukuran orang lain? Ya, beli baju ukurannya M, saya XXL.
Kenapa? Karena itu ada gambar ininya bagus. Dipakai, keluar. Itu orang masuk ke hadis, ke Al-Quran, ke sumber-sumber Islam, dapat diambil, cocok gak mente? Itu sebab mereka, para sufi tidak menyuruh, karena melakukan kebaikan itu dari dalam diri, bukan motifnya dari luar. Dan tidak boleh kita melakukan sesuatu karena sesuatu dari luar, agar ada hadrah ilahiyah. Lah kalau masih disuruh bayar bocah TK, apalagi ntar dilaporin, ya, ya kayak TK, SD, ya ada buku catatan dia baca Quran, catatan sholat, ya. Bu, ini saya sholat, catat di sini bu, catat. Lo wakwat, wakwat, udah. Sampai tua begitu, mau dicatat. Ada malaikat yang nyatat, udah gak perlu mikirin. Ngitung juga ada yang ngitung, udah. Kita kerjakan untuk Allah, selesai. Ada yang nyatat. Ya, lu beramal kagak, ikhlas kagak, ada yang nyatat. Nggak perlu diomong, nggak perlu diaku-aku, ada yang nyatet. Nggak perlu orang tahu. Ya. Kawin lagi, gitu pak, sepi-sepi, ada yang nyatet pak. Nggak perlu ngaku. Terus itu baru nggak perlu ngaku tuh. Justru itu kudu ngaku. Malu, gua habis kawin lagi. Kudunya begitu. Melayang itu gidir centong. Nah oleh karena itu ada riwayat begini nih, Nabi puasa sampai ada yang ngatakan Nabi itu puasa terus lah ya aftur, gak buka-buka dalam satu kesempatan Nabi gak pernah puasa, sampai ada orang mengatakan kayaknya Nabi gak pernah puasa ya. Dan satu ketika Nabi baring saja, sehingga mengatakan Nabi nggak pernah berdiri. Ada yang mengatakan Nabi itu ya sholat saja malam itu, ada nggak tidur. Ada semalaman Nabi nggak sholat. Ada Nabi semalaman sholat aja. Kita jangan kayak Nabi ya. Kita tidak belum punya. Muraqabatul qalb, tidak, kita masih terus berusaha setiap malam sholat dua rakaat. Nanti kalau sudah mapan, nanti bimbingan Allah melakukan enggak. Ya. Bahkan mereka, hatta orang mendapat undangan kan wajib. Bahkan mereka mengatakan enggak, mendengar suara hatinya. Itu enggak bisa ditulis secara zahir, tidak. Masing-masing milih ukuran bajunya berapa, itu agama. Apalagi sepatu ditaruh di kepala, songkok dijadiin sepatu, apalagi begitu mah sedeng. Ya, orang ada melaksanakan agama, bukan tempatnya, bukan sekedar, bukan ukurannya. Itulah agama itu dipahami pertama minal usul, usulul ilmu, semuanya mesti menguasai. Kalau enggak minal usul, ada bimbingan Allah. Kalau wala usul enggak tahu apa. Sekalinya baca Quran ngaji terus sampai keberatan, kapok enggak ngaji-ngaji seumur hidup terus. Gitu. Ketika hati itu sudah injidabnya tinggi kepada Allah, enggak sempat melakukan ibadah karena dia sudah Allah. Ketika turun dia sholat untuk menyempurnakan agar tetap bersama Allah.
Lah kita ngapain sholat juga enggak bersama Allah. Lah jangan ngikutin seperti itu. Tidak boleh melihat orang lain, lihat diri. Ilok masuk ke mall, nanya, lu ukurannya berapa? Lah kalau dia badannya gede, XXL, ini kurus, kering, S. Lah emang kenapa yang nanya-nanya gue? Gue bingung, gue mau beli yang mana ya? Ngikut lu geng. Itu kayak begitu tuh, beragama ngikut orang. Ya. Yang namanya iktidak itu, mengambil nur untuk dia. Itu misalnya gardu. Gardu listrik itu kan uapnya jutaan. Lah datang itu lampu cuma 200 watt, mau minta 1 juta watt. Lah pecah. Iktidak ambil, jangan mengikuti keadaan dia. Karena beda ahli nihaya dengan ahli bidaya. Itu beragama tuh. Itu akal sehat. Ya. Kalau tidak sehat, namanya dungu, gitu. Ini paham nih. Pahamun nas itu berbeda dengan zahirun nas. Berbeda. Wakana adalah kebiasaan. Kenapa Nabi demikian? Itu menurut ketersingkapan cahaya nubuahnya dari melakukan qiyam untuk hak waktu. Ya. Bukan qiyam bihuk, melaksanakan hak waktu, maaf. Mayan kasipulahu binuri nubuah. Ini yang tersingkap untuknya dengan cahaya nubuah itu dalam melaksanakan hak-hak waktu. Setiap waktu itu mesti ingat, tadi udah diterangkan sebetulnya. Kalau udah ingat berarti dia enggak salat. Karena injizabnya ingatnya sudah tinggi banget. Udah luber jadi ya. Nah, ketika turun maka dia salat atau dia baca Quran atau dia baca wirid. Nah, kita ini enggak ingat-ingat, maka wirid dibaca terus. Kami bersama Sayyidina begitu waktu baca wirid. Sana kamu baca wirid. Ya. Beliau buka TV. Saya nyuruh saya baca wirid, dia buka TV. Dan ketika tidak ada penjelasan tarbiyah, penjelasan paham, rusak umat itu. Rusak oleh orang yang mengatakan, "Woi, kita mesti kiam mulai 60 salam, kita mesti puasa mulai." Itu juga rusak umat tuh. Kenapa? Ini agama apa ini? Obral begini. Oh, ini 2 ringgit, ini 2 ringgit. Ini 20 ribu, ini 100 ribu, ini. Lah. Tidak. Itu perlunya tarbiyah dan memahami makna suluk ila tariqatil akhirah. Lah coba Ustaz, dia yang baca kitab, kita yang keberatan. Ya, rupanya dia lagi ngapalin. Ya, tidak melihat solah, ya, kesolehan umat, kedekatannya kepada Allah, paedah atau tidak berpaedah melakukan sesuatu. Bukan melihat perbuatannya. Maknanya ada tidak. Bukan melihat jogrogannya, asal apa jogrogan itu, asal ungkup. Wah, udah ngap. Jogrogan sama asal ungkup. Iya, yes, sembahyang gak berhenti-berhenti, menang ungkup doang. Allah. Kalau melakukan ini tidak berubah, berarti salah melakukan ini. Coba melakukan yang lain.
Karena ibadah ini anwa. Ada yang cocok, ada yang... coba orang dalam organisasi. Ada yang karakternya itu suka kerja, kalau dikasih konsep bubar. Ada orang sukanya konsep, kalau dikasih kerja hancur. Gitu. Nah, dan setiap orang mesti mengetahui kadar dirinya itu apa. Bahkan kata Imam Ibnu Arabi, jika ada ulama ilmunya banyak dia tidak mengamalkan, ambil ilmunya ente amalin, karena itu ilmu Allah bukan ilmu dia. Dan dia mendapat kemuliaan dari Allah memberikan ilmunya, berarti ada maksud baik Allah kepadanya. Jaga nama baiknya, itu racun, tidak boleh dimakan, artinya tidak boleh diburukkan. Coba, itu adab kepada ilmu itu. Naam, waqad kariha al-ulama. Waqad kariha al-ulama wa al-ulama bin al-Qa'i 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 al-Qa'i. Nah, ada ulama yang makhurkan begini, ya, buka 4 hari berturut-turut, jangan. Ya, itu kenapa? Mengukur hari Id dan ayam mutasrik. Gitu. Itu doang yang enggak boleh. Maka hari lain mesti di antara 4 hari ada puasanya. Kenapa? Karena kalau 4 hari enggak puasa itu keras hati dan membentuk adat buruk, bahkan membuka pintu syahwat. Demi umurku, kata Imam Al-Ghazali, ya, kebanyakan orang kayak begitu, kadzalika fi haqqi aktsaril khalq. Ya. Yang demikian itu haknya kebanyakan orang tuh, apalagi orang yang makan di satu hari, ya, siang 1 kali dan malam 2 kali itu. Sore makan, malam makan. Fahada, inilah yang telah kami sampaikan dalam penyebutan tartib saum yang sunnah, wallahu a'lam bissawab. Ya, naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.